pendekar aneh naga langit jelit 14 Menyadari kehebatan lawannya dan menyaksikan utusan pencabut nyawa sudah setengahnya lebih jatuh terpukul dalam kurungan barisan lawan, kerudung ungu tiba-tiba memekik keras. Pekikan tersebut memberinya kekuatan ekstra, tetapi kelihatannya makna pekikan itu bukan sekedar memberinya semangat karena tiba-tiba mengalun sebuah suara yang bahkan lebih hebat pengaruh mujizatnya dibandingkan si ungu. dan akibatnya hebat dan luar biasa karena meski sudah nyaris tinggal sepertiga yang bertahan tetapi barisan utusan pencabut nyawa terlihat mampu bergerak lebih bersemangat sementara lohontin gerakannya seperti macet dan sebentar saja ada sepuluh orang pendeta Xiao Lim Xie terlontar ke belakang dan terpukul binasa. Entah bagaimana para utusan pencabut nyawa bertambah hebat dan jadi beringas, gerakan-gerakan mereka jadi jauh lebih berbahaya dan lebih mematikan. Koei Ji tahu apa yang sedang terjadi. Lawan yang dipantaunya tadi sudah membantu dari kejauhan dengan kekuatan sihir yang dilontarkan melalui suara dan memengaruhi semangat barisan lohentin yang menjadi loyo. Tetapi, bagi lawan mereka, yakni barisan utusan pencabut nyawa, justru menjadi sumber semangat dan menjadi lebih beringas. Untunglah keadaan itu memang sudah diantisipasi oleh Hoat Bun Siansu dan Hoat Kek Hwasiu. Mereka sudah cukup awas dan mengerti harus bagaimana berlaku setelah diperingatkan Ko Aiji tadi. Di tengah ancaman bahaya karena kembali lima orang pendeta Xiao Lim terpukul binasa oleh lawan mereka, tiba-tiba terdengar seruan keras dari Hoat Bun Sian Su Si Tian Hu Buddha Suci dari Langit Barat. Dan bersamaan dengan seruan keras itu, Kurang lebih 15 pendeta Xiao Lim Xie ikut memasuki barisan dan terus menambal kekosongan akibat serangan sihir lawan. Dan kemudian, sesaat setelah masuknya ke 15 pendeta yang menambal lowong barisan Lohontin tersebut, Tiba-tiba terdengar kembali bentakan dari dalam barisan ketika Hoat Ho, -ho dan Hoat Leng -ho datang memimpin dua pintu utama barisan Lohantin untuk menghadapi lawan mereka yang jadi semakin ganas dan semakin mematikan itu. Bentakan tersebut terdengar nyaring. Amitabha. Dan bersamaan dengan seruan itu, barisan Lohantin segera membentuk barisan dan tameng para pendeta yang dalam sikap menyembah dan mengalunkan suara Buddha. Dengan Carol tersebut barisan Lohantin membentuk tameng mujijat dan luar biasa yang sekarang susah ditembus suara sihir dari jauh itu. Carol tersebut membuat suara mujijat dari luar jadi tidak berpengaruh dan kembali mengurung 40 hingga tahun 1950-an utusan pencabut nyawa dalam barisan. Posisi tersebut lebih sebagai pertarungan sihir dengan barisan Lohontin menyatukan kekuatan dan semangat dan kemudian mengusir perbawa mujijat yang menyerang dari luar. Beberapa saat kemudian, ada satu lapisan depan barisan yang bergerak menyerang utusan pencabut nyawa dan tidak dalam pengaruh sihir lawan yang terbentur tembok barisan Lohontin. Tetapi karena jumlah mereka terbatas, mereka tak mampu memukul balik dan menyerang serta melukai utusan pencabut nyawa. Karena itu, pertarungan dalam barisan jadi semakin seru dan semakin berimbang keadaannya. Sementara itu, Koai yang bertarung dengan kerudung ungu sudah mulai berusaha mendesak dan menerjang kerudung ungu dengan sengit. Setelah melihat keadaan yang berbahaya dan masih tetap diamnya Sielan In, Membuat Ko Ji berpikir untuk menyelesaikan pertarungannya secepat yang dia mampu guna membantu pihak Xiao Lim Xie. Karena itu, dia mulai menggunakan bagian menyerang dari Tian Liong Pet Tian dan berusaha mencecar kerudung ungu dengan serangan-serangan maut dari ilmu mengekang naga dikombinasikan dengan ilmu pukulan Sam Im Chiu. Bukan main terkejutnya kerudung ungu begitu menyadari bahwa Ko Aiji ternyata membekal ilmu yang hebat dan sungguh dengan susah payah harus diantisipasinya. Keadaan tersebut membuatnya terdesak hebat dan mundur-mundur ke belakang. Bahkan sekali waktu dia terpaksa harus menangkis pukulan Ko Aiji. Bres. Dan akibatnya dia terlontar ke belakang hingga 4,5 langkah. Namun, bersamaan dengan mundurnya Kerudung Ungu, tiba-tiba dia kembali berteriak. Hebatnya, berapa detik kemudian terdengar kembali lengkingan suara yang malah masih lebih hebat lagi, ketimbang lengkingan suara Kerudung Ungu dan Kerudung Merah. Lengkingan suara yang sekali ini lebih hebat nampaknya ditujukan terutama kepada Koai, yang benar-benar tersentak kaget dan sedikit tergoyahkan dengan serangan lengkingan suara itu. Dia sampai terdiam sekejap meskipun dengan cepat kemudian berusaha menguasai dirinya sendiri, tetapi jelas dia harus berkonsentrasi untuk menghadapi serangan suara yang demikian hebat dan sangat membahayakan itu. Melihat Koaiji tergoyahkan oleh lengkingan suara yang barusan melengking keras berwibawa itu, si kerudung ungu segera bergerak cepat dan membentak hebat memasuki barisan lohontin. Barisan itu memang sempat goyah beberapa saat, tetapi dengan cepat berusaha untuk kembali membentuk tembok pertahanan karena menghadapi dua gelombang suara mujijat yang sangat berbahaya. Dan mujijat itu, keadaan kembali genting dengan keadaan Koaiji yang harus melawan kombinasi dua serangan dengan suara mujijat dari kejauhan. Waktu sepersekian detik memberi saat yang tepat bagi utusan pencabut nyawa untuk keluar dari barisan lohontin, apalagi karena secara bersamaan kerudung ungu juga membentak memperkuat serangan suara khusus ke arah barisan lohontin. Sekejap saja, puluhan orang utusan pencabut nyawa terbebas dan keluar dari kurungan barisan lohontin. Mereka kemudian bergegas melesat pergi ke arah luar dari mana datangnya suara yang dengan kuat menyerang beberapa orang yang mengurung mereka itu. Pada saat sebelum barisan Lohantin terbentuk kembali, Sialan In akhirnya bergerak mencegat kerudung ungu yang terlihat berusaha untuk menyerang barisan Lohantin yang sedikit goyah itu. Sementara di pihak lain, Kakek Siu Picong berkebuat pergi sambil membawa pergi tubuh kerudung merah yang sudah tak berdaya. Di sisi lain Hoat Bun Sian Su bersama beberapa Hoashio angkatan Hoat lainnya, tetap disiplin tidak berani beranjak meninggalkan tubuh Bu Sin yang masih tertotok itu. Mereka berjaga jangan sampai terjadi sesuatu atas tokoh Xiao Lim Sia itu. Serangan sialan in yang demikian hebat ke arah si kerudung ungu, memberi peluang bagi barisan lohontin terbentuk kembali, meski beberapa pendeta Xiao Lim sempat kembali menjadi korban. Tidak kurang dari tujuh pendeta Xiao Lim Kembali menjadi korban ketika kerudung ungu menerjang saat mereka tersentak oleh serangan suara yang demikian kuat dan berwibawa tadi. Apalagi saat bersamaan, Para utusan pencabut nyawa juga membuka jalan darah untuk mencari jalan selamat sekaligus melarikan diri. Maka ketika akhirnya barisan itu pulih kembali, sudah ada sepuluh jurus lebih si kerudung ungu bentrok dengan Sielanin. Tetapi jelas sekali si kerudung ungu tidak lagi serius dalam melakukan perlawanan dan mencari jalan untuk mencelat pergi. Dan kesempatan itu datang ketika alunan suara mujijat itu kembali menyambar dan merubah sasaran dari Koaiji ke arah nona Sielan In dan barisan Lohontin. Untung saja Koaiji saat itu sudah kembali dapat mengendalikan diri. Karena itu, mendengar arah sasaran bergeser dan melihat posisi Sielan In sedikit terguncang, dia segera bersiul untuk melawan serangan mujijat suara dari luar kuil Siau Lim Sye. Pada saat itulah si kerudung ungu mencelat pergi. Masih beberapa detik tarung suara antara Koaiji melawan pendatang misterius yang menyergap dari luar kuil Xiao Lim Xie. Beberapa saat kemudian suara itu sirap dan tidak lagi terdengar. Nona Xie Lan Yin yang tergetar dan murka dengan bokongan lawan tiba-tiba mencelat pergi, penasaran dengan lawan-lawan yang menyerang kuil Xiao Lim Xie barusan termasuk membokong dengan serangan irama suara. Tetapi, begitu Sielan In mencelat pergi, sesuatu yang yang aneh kembali terjadi tanpa diduga-duga. Melihat Sielan In mencelat pergi menyusul lawan yang mengundurkan diri, Koaiji sebenarnya ingin mencegah. Tetapi, mengingat si Nona yang sangat galak terhadap dirinya, akhirnya dia membiarkan saja Nona itu mencelat pergi. Koaiji kemudian mencelat ke arah di mana tubuh Bu Sin Ho tergeletak dalam kurungan penjagaan Hoat Bun Shiansu dan para tokoh angkatan Hoat lainnya yang tersisa saat itu. Maksudnya ingin melihat dan menengok keadaan tokoh tua itu. Tetapi, bukan main kagetnya Ko Aiji ketika dia mencelat dengan maksud memeriksa keadaan Bu Sin Hwasio, entah dari mana dan bagaimana datangnya, di samping tubuh Bu Sin Hwasio yang tergeletak, sudah berdiri dua orang pendeta Xiao yang terlihat sama tua dan sama sepuhnya dengan Bu Sin Hwasio. Yang hebat adalah, bahkan para tokoh angkatan Hoat termasuk Hoat Bun Sian Su, kurang menyadari jika sudah ada dua tokoh tua lainnya yang berada di tengah penjagaan mereka itu. Kedua pendeta tua itu berdiri di samping kiri dan kanan tubuh Bu Sin Ho yang meringkuk karena tertotok oleh totokan mujijat Ko Ai Ji tadi. Dan begitu Hoat Bun Sian Su melirik dan melihat keberadaan mereka, betapa terkejutnya dia dan segera memberi hormat dengan takzim sambil berkata, Amitabha, Hoat Bun menjumpai Jiwi Susiok. Bersamaan dengan itu, Para tokoh angkatan Hoat pada berdatangan dan mendekati kedua tokoh tua itu sambil memberi hormat dengan sangat takzimnya dan memanggil Jiwi Susio. Itu artinya, kedua tokoh tua itu adalah tokoh-tokoh tua seangkatan dengan Busin Hwesio yang masih tersisa dan masih hidup serta bertapa di Kuil Xiao Lim Sye. Keduanya memandang Hoat Bun Siansu dan kemudian berkata dengan suara yang sangat lirih namun jelas di telinga. Amitabha, engkau membiarkan saja orang ini mengacau di kuil Xiao Lim dan bahkan sampai puluhan anak murid kita terbunuh. Amitabha, mohon maaf Jiwi Susiok, tapi bahkan engkau membiarkan Toa Suheng dalam keadaan seperti ini berkata pendeta tua yang satunya lagi sambil menuju. Keadaan Bu Sin yang saat itu memang sangat mengenaskan. Amitabha, Jiwi Susiok, Kuil Xiao Lim Xie sedang menghadapi bencana besar. Bukan hanya banyak anak murid kita yang terbunuh, bahkan C.I. Ang Bu Jin Xiao Lim Xie angkatan sekarang belum ketahuan nasibnya, dan tiba-tiba muncul Toa Supek dengan kehilangan semangat dan dikuasai orang. Hmm siapa yang begitu berani membuat Toa Su Heng tertotok seperti ini tanda tanya. Pertanyaan ini membuat Hoat Bun Sian Su kesulitan, tetapi matanya jelas melirik ke arah Ko yang berdiri tidak jauh dari tempat mereka bercakap-cakap. HMMMM, dan masih kalian biarkan orang yang menotok Toa Suheng berdiri bebas di halaman Kuil Xiao Lim Siye tanda tanya. Amitabha Jiwi Susiok, tetapi sesungguhnya dia sedang berusaha keras untuk menolong Kuil Xiao Lim Sebab jika tidak dengan bantuannya, maka keadaan kuil kita mungkin sudah. Amitabha sutit. Sebagai pejabat kuil Lim lemsia engkau terlampau lembek. Kyo Sute, engkau beri pelajaran kepada orang. Muda yang demikian berani menotok toa suheng seperti ini. Begitu kalimat atau perintah itu dikeluarkan tiba-tiba pendeta tua di sebelah kanan mengibaskan lengannya dan sebuah pukulan yang tak membawa kesiuran angin dengan cepat mengarah ke Aiji. Sementara itu, Ji bukan tidak paham apa yang sedang dihadapinya. Hanya saja, dia paham jika dua tokoh besar di hadapannya adalah justru para sesepuh Kuil Xiao Lim Sia yang masih hidup. Semestinya, begitu menurut pikirannya, dia memberi hormat dan tunduk kepada kedua pendeta tua yang sudah nampak teramat sepuh dan tua, seperti gurunya sendiri. Sinar matuk kedua pendeta tua yang berkilat sangat tajam itu membuat dia tergetar juga. Tetapi begitu mendengar percakapan mereka, dan bahkan perintah menyerang dirinya turun, ego seorang muda seusia, Koaiji, otomatis naik. Dengan tidak berpikir panjang lagi, dia pun mengerahkan kekuatannya dan menangkis serangan yang diarahkan kepadanya oleh pendekta tua yang lebih pendek dibandingkan pendekta tua yang memberi perintah menyerang tadi. Dengan berani, dia menangkis pukulan itu. Eit tidak terdengar suara benturan keras, tetapi... Tubuh pendeta tua itu bergoyang-goyang sebagaimana juga Koaiji yang tubuhnya bergoyang dan harus mengerahkan tenaga untuk menahan agar tidak terdorong mundur. Sementara pendeta tua yang menyerang tadi harus mengerahkan kekuatan agar tidak tertarik maju akibat kuatnya daya hisap dan daya lekat yang menyertai tenaga tangkisan Koaiji tadi. Amitabha sungguh luar biasa titik Terdengar desis pendeta tua Xiao Lim Sia yang kaget tak terkira karena tangkisan Ko Ai Ji ternyata mampu menggoyahkannya dan membuatnya sangat terkejut. Bukan hanya dia, pendeta tua satunya lagi yang lebih tinggi posturnya dan kelihatannya berusia lebih tinggi dari pendeta tua yang menyerang Ko Ai Ji, juga terlihat ikut mengernyitkan keningnya dan kaget melihat perlawanan Ko Ai Ji yang menggetarkan itu perhatiannya tertarik dan membiarkan sutenya untuk terus bergerak menyerang Koaiji. Tanpa kengerakan kakinya dan meluncur begitu saja di atas tanah, pendeta yang tadi menyerang Koaiji sudah kembali menyerang dengan posisi yang membuat metu semua orang terbelalak kaget dan kagum. Betapa tidak, pendeta tua itu sama sekali tidak melangkahkan kakinya, tetapi dalam posisi tetap berdiri tegak dia mampu meluncur ke arah Koaiji dan kembali mengibaskan lengannya. Bukan hanya itu, kedua lengannya bergerak perlahan, dan akibatnya Koaiji merasakan tekanan luar biasa yang menekan dan terus-menerus mendesaknya dari semua sudut. Mau tidak mau, dia harus ikut mengerahkan kekuatan tenaganya sampai lima bagian, dan saking besar dan kuatnya desakan lawan. Tanpa terasa Koaiji telah mengerahkan kekuatan Toa Panyuh Kang untuk menandingi tekanan hebat itu. Dan akibatnya luar biasa meski tak teridentifikasi orang-orang lain kecuali mereka berdua dan pendeta tua satunya yang ikut menyaksikan pertarungan beda generasi itu. Koaiji yang merasa kesulitan dan kerepotan mau tidak mau bergerak dengan ilmu Kan Goan Chit Shin Kong, ilmu tenaga sinar jari sakti, sambil mengimbanginya juga dengan ilmu mengekang naga. Bahkan tanpa disadari Ko Aiji dia melepas salah satu jurus rahasia dari Kan Goan Chit Shin Kong, yakni jurus Sin Leong Huan Hei, naga sakti menggulung samudra, untuk menawarkan serangan lawan. Sementara gerakan kaki tanpa disadarinya bergerak dengan Tian Liong Pet Pian dan sesekali dengan Lia Pinsut, Ginkang mengejar awan. Tetapi dengan pilihan ilmu dan jurus itu, dapatlah dia mengimbangi dan membuat serangan pendeta tua itu menemui sasaran kosong dan dapat dipunahkan. Bukan hanya itu, sekejap kemudian pendeta tua itu melayang. Ke sisi suhengnya dan keduanya nampak saling pandang dalam kebingungan, dan akhirnya berkata dengan suara lirih dan bernada serius. Amitabha, anak muda, katakanlah terus terang, ada hubungan apa engkau gerangan dengan Jisu Heng Bu In Hwa tanda tanya. Mendengar pertanyaan pendeta tua itu Ko Ai Ji mengernyitkan keningnya. Dia sendiri memiliki banyak hal yang membuatnya bertanya-tanya dan keheranan. Yang dia tahu suhunya bernama Bu Insin Sin Leong dan bukannya Bu In Hwa atau Bu In Sian Su. Suhunya seorang pertapa dan bukan Hoa Tetapi, Kelihatannya suhunya memang sepertinya benar berasal dari kuil Xiao Lim Xie. Tetapi, masalahnya adalah, mengapa suhunya bukan seorang Huo Xiao? Tetapi, di pihak lain, mengapa pula suhunya tegas memesan dan mewanti-wantinya untuk membantu kuil Xiao Lim Xie dan bahkan terus mengutamakan kebesaran nama Xiao Lim Xie? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di kepala Ko Aiji dan akhirnya membuatnya tidak dengan segera menjawab pertanyaan pendeta tua itu. Amitabha, anak muda, apa engkau mendengar pertanyaanku? Tanda tanya. Bagaimana sebenarnya hubunganmu dengan Bu Inhosio? Maaf, maaf, siapa tidak mengenal Bu Inhosio? tanpa sadar Ko Aiji sudah memposisikan diri lebih rendah dari kedua pendeta tua berwibawa di hadapannya entah karena apa. Tetapi jawabannya membuat kedua pendeta tua itu saling pandang dengan keheranan. Entah apa sebabnya. Amitabha. Sute, engka serang dia dengan Temci Sintong dan Tai Lokim Kong Sin Chiang. Begitu kalimat itu selesai, Pendeta yang tadi mencecar Ko kembali menyerang dengan kedua ilmu pusaka Xiao Lim Xie yang dahsyat bukan main. Dimainkan oleh seorang ahli, bahkan sepuh dalam ilmu mujizat Xiao Lim Xie, otomatis perbawa dan pengaruhnya sangat luar biasa. Tetapi, hebatnya adalah, Koeji dapat dengan manis dan seperti sudah mengenal ilmu itu sehingga selalu mampu melepaskan diri dari serangan-serangan si pendeta tua yang luar biasa hebat itu. Sengatan dan letikan totokan yang mematikan serta serbuan serangan dengan jurus-jurus berisikan tenaga yang mujijat membuat arna pertarungan mereka menjadi sangat mendebarkan. Tetapi, Segera si pendeta tua satunya lagi mengangguk dan menjadi semakin paham melihat gerakan-gerakan Koaiji yang sangat ringan, selalu tepat mengambil posisi dan mudah memunahkan serangan-serangan yang berbahaya. Bukan hanya itu, Koaiji malahan sesekali dapat mengantisipasi dan menotok kelengan lawannya sehingga jurus maut selanjutnya dapat dipunahkan. Meski selalu dalam posisi diserang, bukanlah berarti Ko Aiji dalam keadaan terdesak. Tetapi, posisinya juga tidak dapat dikatakan mendesak lawan. Selama 10 jurus selanjutnya, tanpa disadari Ko Aiji, dia sudah mengerahkan tenaga yang sangat besar untuk mengimbangi tekanan pukulan si pendeta tua. Dia kurang menyadari jika dari tubuhnya mengalir terus dan semakin lama semakin menguat daya hisap yang mujijat dan membuat si pendeta tua bertanya-tanya. Ilmu mujijat apa gerangan yang dilatih dan di dalam Miko Aiji, mengapa sehebat ini tanda tanya di sisi pendeta dalam hati. Tapi, kematangan, kesempurnaan tenaga dalam dan juga penguasaan ilmu-ilmu tingkat tinggi Xiao Lim Xie tidaklah membuat si pendeta tua keteteran. Dia sebaliknya mampu terus bertahan dan menyerang Ko Aiji. Kembali sepuluh jurus berlalu tanpa ada seorang pun di antara keduanya yang bisa saling mendesak. Tetapi, keduanya mengerti jika pengerahan kekuatan Iwa Okang sudah dalam tingkat yang sangat tinggi dan sekali melakukan kesalahan akan berakibat sangat fatal. Ko Aiji sendiri sudah mengerahkan, bukan dalam bentuk latihan tetapi dalam bentuk pertempuran langsung, ilmu-ilmu andalan perguruannya bahkan pengetahuannya atas pergerakan manusia juga mengalami peningkatan dan digunakannya untuk memahami gerakan-gerakan mujizat Pendeta Lim Lemsia yang hebat ini meski ilmu-ilmunya yang mujizat dikerahkan tetapi wajah si kakek tetap teduh dan serius sesekali kaget dan terkejut tetapi selalu dapat mengimbanginya dan gerakan-gerakannya jauh lebih sederhana namun sangat efektif dalam bertahan dan efisien dalam menyerang. Beda dengan koaiji yang masih banyak bunga-bunga dan gerakan variasi yang memang indah dipandang tetapi kadang tidak bermanfaat, hanya enak dipandang. Itulah salah satu perbedaan mendasar dari yang namanya pengalaman tetapi, Sejauh 50 jurus Koaiji tidak pernah dapat didesak lawannya dan ini membuat kedua pendeta tua itu tersentak hebat dan semakin kagum dengan Koaiji. Tanpa terasa keduanya bertarung hingga jurus ke-100 bahkan kini sudah menanjak melampaui jurus ke-100 tanpa ada tanda-tanda salah seorang di antaranya terdesak. Padahal Tem Chi Tong sudah habis dikerahkan dan Tai Lo Kim Kong Sin yang hebat mujijat juga sudah dikerahkan. Tetapi, karena pada dasarnya Ko Ai juga dapat memainkan ilmu itu, dengan cepat dia dapat beradaptasi melawannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia masih ingat dengan jelas pesan suhunya sebelum berkelana. Agar tidak sembarangan menggunakan kedua ilmu mujijat dari Xiao Lim Xie itu. Tapi, saat melawan kedua ilmu itu, dia menemukan kenyataan betapa pendekta tua yang memainkan ilmu itu sungguh hebat dan luar biasa. Penguasaannya cepat dan lamban, namun tepat dan bermanfaat, baik dalam menyerang, memunahkan serangan lawan, maupun mengantisipasi serangan lawan, mengejar musuh, menotok, semua dilakukan dengan tenaga yang tepat, dan gerakan sederhana yang langsung ke pokok serangan ataupun pokok pertahanan. Ko Aiji seperti sedang diajari, tanpa si pendeta tua sendiri bermaksud melakukannya bagi Ko Aiji. Memasuki jurus ke-15.0, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang yang sangat luar biasa. Suara ketawa yang sudah bisa dipastikan dilepas dengan ilmu Sai Chu namun dengan nada gembira. Bahkan beberapa saat kemudian sosok tubuh yang berpakaian pendeta Xiao Lim si Ye, Kepala tetap gundul, namun pakaian pendetanya sudah rada mesum, juga tubuhnya seperti jarang dibersihkan. Memasuki Arna. Hehehehe, Jiwi Sute. Rupanya kalian berdua belum mampu duduk diam menikmati ketenangan di rumah Buddha. Hehehehehe. <tals> <tals> si pendatang itu entah bagaimana tahu tahu sudah berada di samping Arna Koaiji yang dicecar si pendeta tua itu. Tetapi. Pendeta tua satunya yang tidak ikut menyerang Ko Aiji terperanjat menyaksikan kedatangan si mesum yang dalam waktu singkat dan entah bergerak. Bagaimana tahu-tahu sudah berada di hadapannya, dipisahkan oleh arna pertarungan Ko Aiji dan adik seperguruannya. Pertarungan itu sendiri semakin seru dan semakin memakan tenaga dan konsentrasi yang luar biasa. Karena itu, Ko Aiji dan penyerangnya tak bisa membagi perhatian. Tetapi, lain lagi dengan pendeta tua yang menonton dari samping karena, dia memandang si pendatang mesum berpakaian pendeta secara seksama. Dan tiba-tiba dia berkata dengan suara dan bibir gemetaran tanda gejolak perasaan yang ditahan-tahan. Amitabha! Sam Suheng, apakah, apakah engkau yang datang tanda tanya? Hahaha <San> interbang pergi dan menghilang bagai awan tertiup angin, Sin bagai bersembunyi setelah pergi bertugas, kek berkelana lupa pulang mencari In dan Sin. <San> Hahaha tak disangka setelah lebih 30 tahun semua boleh bersua kembali di sini, di kuil Xiao Lim Siye. Kata-kata dan kalimat si pendeta mesum terdengar seperti puisi, tetapi seperti menjadi jawaban bagi pertanyaan pendeta tua tadi. Karena itu, dengan perlahan namun pasti dia pun bergerak mendekati si pendeta mesum dan perlahan dengan penuh haru dia pun berseru dan berkata. Amitabha. Sam Suheng, terimalah salam hormat Hal-ha-ha-ha, <_mukh> Hahaha. Cit Sute, engkau lihatlah bagaimana muridnya Ji Suheng ternyata sudah mampu mengimbangi Kiu Sute, dan untung saja, Bagaimanapun juga Ji Suheng kita itu masih tetap mengingat dan menganggap bahwa Xiong San adalah juga rumahnya. Hahaha. Amitabha. Sam Suheng, maksudmu, dia memang benar muridnya Ji Suheng yang sudah lama menghilang itu tanda tanya. Sute, jika bukan Ji Suheng, habis menurutmu siapa lagi yang mampu mencetak dan melatih tokoh muda sehebat dia itu tanda tanya. Mendengar kalimat yang balik bertanya tetapi menegaskan dugaannya, terhenyak dan kaget pendeta tua itu. Segera dia berpaling ke Arna adik seperguruannya yang terus bertarung. Melawan Koaiji dan kemudian berkata, Amitabha, Kyosute sudahlah, kita di antara orang sendiri. Mendengar kalimat itu, Baik Ko Aiji maupun di pendeta yang dipanggil Kyosute itu terkejut, tetapi masing-masing sudah paham apa yang sedang terjadi. Pada saat itu kebetulan keduanya baru saja adu pukulan dan pada kesempatan itu Ko Aiji melenting menjauh, dan setelah itu dia menghadapi Hoat Bunsiansu sambil memberi hormat. Padahal pada saat itu semua HWESIO angkatan Hoat dan bahkan seluruh anak murid Xiao Lim Xie sedang memandang tegang adegan yang sedang berlangsung. Mereka semua tidak bergerak memandang takjub tampilnya kedua tiang lo mereka yang sudah puluhan tahun tidak muncul. Lebih kaget lagi ketika kedua Tio Anglo itu menyebut Sam Suheng kepada pendeta mesum yang baru datang dan itu berarti ada tiga sesepuh Xiao Lim Xie dari angkatan di atas Hoat yang sekarang berada di hadapan mereka. Bagaimana tidak semua anak murid Xiao Lim Xie tercengang dan takjub dengan kenyataan yang tersaji di hadapan mereka? Sementara itu setelah melihat keadaan Xiao Lim Xie yang sudah dapat ditangani dengan baik Ko Ai Ji bermaksud untuk segera mengundurkan diri. Segera dia berjalan menghadap si pendeta mesum dan kemudian memberi hormat dan salam. Xiao Te menjumpai Lo Chiam Poe, terima kasih atas pertolongan dan semua bantuan Lo Chiam Poe. Karena keadaan sudah dapat diatasi, perkenankan Xiao mengundurkan diri dari kuil Xiao Lim Siye, begitu berkata demikian, Ko Ai Ji juga memberi salam dan hormat kepada kedua pendeta Xiao Lim Si lainnya dan kemudian dengan cepat mencelat menjauh. Tetapi belum lagi dia beranjak pergi dengan tenang dan sedikit tawa. Si pendeta mesum sudah berkata, "Koaiji, kembali engkau sebelum kuijankan berlalu. Jangan harap engkau dapat pergi dengan demikian mudah dari rumah perguruan leluhurmu." Koaiji tersentak kaget. Langkahnya terhenti seketika karena hanya beberapa orang yang memanggil dirinya dengan panggilan Koaieji, hanya suhunya. Angsin seh dan suhunya yang lain yang tak pernah dilihat wajahnya secara jelas. Kemudian, Tian Chong Pang Chu yang juga menjadi suhengnya serta sudah tentu, juga pengemis tongkat kuning, suhengnya yang lain. Selebihnya tidak ada yang tahu namanya dan juga tak tahu nama panggilannya itu, hanya orang-orang terbatas itu. Karena itulah, dia pun berpaling dan memandang si pendekta mesum dengan wajah yang kaget tak terkira. Dari mana dia tahu kalau namaku yang sebenarnya adalah KYJ desisnya dalam hati, dan terpancar dari sinar matanya yang penuh tanda tanya. "Hahaha!" <tid> K.Y.J., engkau sedang berhadapan dengan tiga orang susyokmu. Meski suhumu tidak pernah menjelaskan kepadamu, tetapi ketahuilah orang yang selama ini menjadi gurumu, dan engkau kenal dengan namamu, Insin Leong adalah tokoh Xiao Lim Xie yang dahulunya bernama Bu In Hwa Xiu. Orang yang menjadi Sam Su Heng kami bertiga, karena itu jika engkau tetap berlaku kurang sopan, hati-hati, jangan sampai Sam Su ini pergi memarahi suhumu di Tian Chong San karena ketidakbecusan dan ketidakhormatanmu terhadap angkatan tuamu. Suara si pendeka mesum sekali ini terdengar penuh wibawa, tidak main-main dan jelas sedang berbicara dalam wibawa orang dengan angkatan yang lebih tua ke angkatan yang lebih muda. Dan Ko Aiji bukan orang bodoh untuk tidak memahaminya. Aceh, maafkan Tecu Lo benarkah, benarkah memang demikian kisah sesungguhnya dari suhu tanda tanya? HMMMM, sebelum engkau memanggilku dan mengakuiku sebagai susyokmu, tidak akan engkau peroleh jawaban yang sebenarnya. Koeji jelas tahu maksud pendeta mesum itu, tetapi fakta sudah semakin jelas jika memang tokoh itu adalah angkatan tuanya. Toh bukan dia yang membuka diri sebagai murid Bu In Sin Leong atau Bu In Hwasyo sehingga dia terbebas dari sumpah dan janji kepada suhunya untuk tidak membeber rahasia keberadaannya kepada siapapun. Jika para susyoknya mengenali jejak suhunya melaluinya, toh tetap bukan kesalahan dan kekeliruannya karena dia tidak pernah mengatakan dan tidak pernah membuka rahasia tentang gurunya itu. Baiklah, para susyok, mohon dimaafkan Techu yang bodoh ini. Sambil berkata demikian dengan tidak malu-malu lagi Ko kemudian berlutut ke arah tiga pendeta tua yang diakininya memang merupakan saudara seperguruan suhunya itu. Pada saat itu, Kedua pendeta tua yang sebelumnya bentrok dengannya kini memandangnya dengan tatapan penuh kekaguman. Sekaligus menyeratkan banyak sekali pertanyaan yang ingin mereka ajukan kepada Ko Aiji. Hahaha, anak baik, anak baik tidak perlu engkau. Jelaskan keberadaan suhumu yang memang sok misterius itu, nanti sebentar akan kujelaskan kepada kedua susokmu yang sudah bau tanah ini. Tetapi, Ingat pesanku ini berhati. Hatilah engkau terhadap-terhadap Emohawe -terhadap Ehud, Buddha Api Iblis, karena salah seorang murid kesayangan tokoh itu sudah engkau punahkan kepandaiannya. Ingat baik-baik, murid utama Iblis itu sudah nyari sehebat suhunya sendiri. Dan hari ini engkau sudah menyinggung kehormatan perguruan mereka, ke depan berhati-hatilah bisa dipastikan murid utamanya akan mencarimu, bahkan bukan tidak mungkin tokoh iblis itu yang akan turun tangan sendiri kelak. Nah, sekarang engkau pergilah. Jangan sampai nona cantik murid Lam hei sini itu kenapa-kenapa karena mengejar siluman-siluman itu. Tetapi, ingat, adalah tugasmu untuk datang menyembuhkan toa supekmu, tidak ada yang dapat melakukannya di Xiao Lim Xie sekarang ini. Sam Susiok ada yang akan menyembuhkan Toa Supek, Orang itu berada di Kuil Xiao Lim Xie sekarang ini. Ya, sudahlah. Aku tahu maksudmu. Cepatlah pergi. Baik. Sutik mohon diri. Kurang lebih sebulan tanda seru. Kuil Xiao Lim Xie sudah normal kembali. Kejadian dia di mana mereka dalam cengkeraman yang sangat berbahaya oleh utusan pencabut nyawa dan tampilnya Ciang Bujin boneka yang sampai membuat kedua tiang lo mereka yang berusia 80 tahunan munculkan diri, sudah berlalu. Dan hari itu, dari gerbang kuil itu terlihat ada tiga orang yang keluar dari gerbang dan diiringi atau tepatnya diantarkan langsung oleh Hoat Bursian Su yang kini secara resmi sudah menjadi Ciang Bujin Xiao Lim Xie. Ketiga orang itu adalah Nona Sielan In, murid kesayangan Lem Hei Sini namun jarang orang yang mengenalinya sebagai pewaris tokoh dewa itu. Kemudian yang kedua adalah murid Bukek Kek Sio, si pendeta gelandangan yang kini sudah kembali menetap di kuil Xiao lem Sia setelah memperoleh jejak Bu In Sio atau Bu In Sin Leong. Nama muridnya adalah Kwan Kim Cheng dan sudah berusia sekitar 27 atau 28 tahun, Tubuhnya tinggi gagah, dan jalannya tegap seperti jalannya seorang pahlawan. Tetapi karena dilatih di tempat terpencil oleh suhunya, maka meski berkepandaian sangat tinggi tetapi Kuan Kim Cheng cenderung kurang pergaulan dan nampaknya sangat pendiam. Namun, pengalamannya di dunia Kang Ong terhitung banyak, meski dia masih tidak dikenal karena memang berkelana dengan tidak boleh meninggalkan jejaknya sebagai murid Xiao Lim Xie. Orang yang ketiga adalah seorang pemuda yang juga tinggi dan gagah namun tidak setinggi Kuan Kim Cheng. Bahkan, dari langkahnya terlihat jika anak muda yang seperti masih belum menginjak usia 20 tahunan itu seperti tidak memiliki kemampuan ilmu silat. Tetapi, pemuda itu memiliki sinar mata yang bening dan polos, namun lebih banyak bicara dibandingkan Kuan Kim Cheng dan senang sekali melakukan perjalanan dengan menikmati pemandangan yang indah. Berbeda dengan Kuan Kim Cheng yang pendiam namun memiliki banyak pengalaman, maka pemuda ini memiliki banyak pengetahuan namun kurang pengalaman dan seperti tidak memiliki kesaktian. Pemuda inilah yang memasuki kuil Xiao Lim Xie bersama dengan kakek Xiu Pichong dan cucunya. Tapi, jangan salah, Pemuda yang kelihatan tidak tahu utara dan selatan dunia persilatan adalah tabib yang luar biasa hebatnya. Dialah yang menyembuhkan Bu Sinhwesyo dari kehilangan ingatan. Tetapi, karena sudah lebih 20 tahunan kehilangan ingatan dan apalagi mendengar bahwa dia sempat dijadikan ciang bujin boneka, membuat tokoh ini memutuskan untuk menutup diri. Sejak disembuhkan, seminggu lamanya tokoh itu jadi lebih banyak berdiam diri Selain itu tidaklah banyak yang dapat diingatnya selama 20 tahun terakhir Dan karena itu, pendeta itu, Bu Sin Huo akhirnya mohon izin kepada Chiang Bu Jin Xiao Lim Xie untuk menutup diri dan bertapa Namun sebelum menutup diri, dia sempat berbicara seharian dengan Ko Ai Ji dan Bu Kek Huo Sejak saat itu, Busin Ho'osyo yang menghilang selama lebih 20 tahun kembali menghilang. Namun, sekali ini bukannya menghilang kemana, melainkan menutup diri di Kuil Xiao Lim Ye. Tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan Busin Ho'osyo. Namun, oleh Ko Ji atau Tian Liong Ko Ai Hyap, pemuda ini ditunjuk memiliki kemampuan istimewa dalam hal pengobatan. Tidak heran, karena sesungguhnya... Pemuda itu adalah wujud asli dari Koaiji yang lebih memilih tampil sebagai manusia berusia pertengahan dalam topeng kulit jika sedang beraksi. Tetapi, Koaiji sangat kebingungan, karena entah bagaimana paman gurunya si pendeta Mesumbu Kek Hwasio mengetahui samaran dirinya. Untung saja paman guru itu tidak memberitahu dan tidak membuka rahasianya sehingga tak ada seorang pun yang tahu di kuil Xiao Lim Xie jika Ko Ji atau Tian Liong Ko Ai Hiap berada di kuil Xiao Lim Xie dan menjadi pemuda dengan nama Busan dia dengan sengaja memilih Sibu untuk samarannya, dan karena tidak punya ide sama sekali, akhirnya dia pun menggunakan kata San, Gunung, sebagai namanya. Dan satu-satunya yang tahu jati dirinya di kuil Xiao Lim Xie adalah Bu Kek Hwasyo seorang. Belakangan Bu Sin Hwasyo juga tahu. Selama tiga minggu mengobati Bu Sin Hwasyo, hampir setiap malam Ko Aiji bertemu dan berdiskusi dengan Bu Sin Hwasyo dan Bu Kek Hwasyo. Awal-awalnya hanya berbicara seputar masalah suhunya, tetapi belakangan mereka banyak mendiskusikan ilmu silat. Bahkan seminggu terakhir, Koaiji berdiskusi berempat dengan Bu Kong Hwasyo dan Bu Hang Hwasyo tentang ilmu silat. Sedangkan Bu In Hwasyo atau Bu In Sin Leong Suhunya sendiri kagum dengan kemujijatan Koaiji, apalagi dengan ketiga susyoknya itu. Mereka benar-benar kagum dan merasa kaget dengan kemampuan Koaiji dalam menganalisis, memberi masukan dan juga menutup kekurangan-kekurangan gerakan dan jurus serangan mereka semua. Pada dasarnya, Ko Aiji menggunakan dasar-dasar ilmu perguruannya, Xiao Lim Si Ye, tetapi karena menambah dengan pengetahuan dasar dan kecenderungan pergerakan manusia, maka dia memiliki perspektif lebih luas ketimbang ketiga paman gurunya. Bisa dimaklumi jika ketika berada di kuil Xiao Lim Si Ye, Ko Aiji justru semakin matang, semakin maju ilmunya. Bukan hanya itu. Kekuatan Iwe Kangnya semakin matang dan semakin melebur. Boleh dibilang kemajuannya selama sebulan berada di kuil Xiao Lim Xie sungguh luar biasa pesatnya. Dia kini di bawah bimbingan Bu Kek Hwe menjadi lebih sadar dengan kemampuan mengisapnya, lebih paham dengan Iwa Kang dan kekuatan tenaga dalamnya. Dan karena itu boleh dibilang kedatangan Ko Ji ke kuil Xiao Lim Xie adalah ibarat mematangkan dirinya. Karena melawan barisan Lohontin, Xie Lan In, Siup picong dan si kerudung ungu, dan terakhir kedua paman gurunya, membuat matanya terbuka lebih lebar. Membuat banyak simpul yang belum dipahaminya akhirnya dapat dimengertinya secara lebih baik, hingga pada akhirnya membuat dirinya paham penuh atas kemampuan dirinya sendiri. Kemajuan serta kemujijatan Koaiji membuat Bu Kek dan kedua sutenya terheran-heran dan busing memikirkan sampai di mana kelak Koaiji akan maju dalam ilmu silatnya itu. Berbareng dengan itu, selain sering berlatih dan bertukar pikiran, bukan sekali tokoh tua itu menasehati Koaiji agar menjaga tingkahnya dan menjaga agar terus menjadi orang yang tahu diri. Pengalaman selama beberapa minggu dengan Koaiji membuat Bu Kek Hesyo mengasihi Koaiji bagai muridnya sendiri. Sementara itu, Sialan In sendiri di sisi lain, meski tidak berlatih dengan Koaiji yang memang menyimpan diri dan identitasnya, juga mengalami kemajuan lain yang tidak kalah hebatnya. Berada di Kuil Siau Lim Sye dan bertemu Bu Kek Hwasio, Bukong Hwasyo dan tokoh-tokoh sepuh Xiao Lim Siye dimanfaatkannya untuk menimba pelajaran dan pengalaman yang tidak sedikit. Bahkan Bukek Hwasyo tidak pelit untuk membantu si Nona untuk melatih lebih dalam ilmu iwa okangnya hingga mengalami kemajuan yang tidak sedikit. Tetapi yang membuat si Nona betah di kuil Xiao Lim Xie adalah karena keberadaan busan dia sungguh kagum dengan si pemuda yang sopan, meski tidak memiliki ilmu silat tetapi memiliki ilmu pengobatan yang sungguh dalam dan luar biasa. Awalnya, tak ada sama sekali perhatian dan ketertarikannya terhadap busan pemuda lemah yang tidak mengerti ilmu silat, meski secara fisik terlihat tinggi dan cukup gagah. Tetapi, menyaksikannya mampu mengobati Busin Hwasio, mengerti tata letak jalan darah, dan bahkan membantunya memahami beberapa rahasia tubuh manusia dan ilmu totok, membuat matanya terbuka. Sayang dia tak paham ilmu silat, desisnya dalam hati. Bukan sekali dua kali dia meminta Bukek Hwasio melatih Busan, tetapi jawabannya adalah senyum dan lirikan. Aneh dari si pendeta mesum yang kini sudah jauh lebih rapih, bersih dan sangat terurus. Kata-kata dan kalimat-kalimat Busan yang terpelajar dan berisi semakin lama semakin menarik buat Sielan In dan karena itu dia pun akhirnya memutuskan untuk berjalan bersama Busan untuk turun gunung. Dan ketika mereka akhirnya memutuskan turun gunung, Hoat Bun Sian su ikut menugaskan salah seorang murid Xiao Lim Xie yakni Kwan Kim Cheng untuk mengawal busan Kwan Kim Cheng adalah murid bungsu dari Bu Kek Shio dan baru beberapa hari terakhir menyusul suhunya ke Kuil Xiao Lim Xie. Ada dua maksud Bu Kek Shio mengusulkan murid bungsunya untuk turun gunung. Pertama, karena konon saat itu dunia persilatan sedang tegang dengan kejadian-kejadian aneh yang semakin lama semakin sering dan mulai meresahkan. Alasan yang kedua adalah karena busan. Yang diketahui memiliki ilmu pertabiban yang ulung juga diminta untuk mengunjungi kota Hanim karena ada seorang tokoh pendekar Xiao Lim Xianon pendeta yang sedang terluka berat di sana dan butuh perawatan. Padahal tokoh tersebut adalah tokoh yang sering dan banyak membantu Kuil Xiao Lim Xie serta memiliki perusahaan ekspedisi yang cukup maju tokoh itu sudah cukup lama menderita sakit dan masih belum dapat disembuhkan. Sehingga kedatangan Ko Aiji diharapkan dapat menyembuhkan tokoh tersebut. Maklum, selain sebagai murid Xiao Lim Siye, tokoh itu sangat dikenal sebagai penyumbang bagi kuil Xiao Lim Siye dan juga dermawan bagi masyarakat sekitarnya. Juga sekaligus adalah tokoh Kang Owi yang cukup disegani kawan. Apalagi karena latar belakangnya yang punya hubungan dengan Xiao Lim Xie. Dan alasan lain yang juga sangat penting adalah, tokoh itu justru masih seangkatan dengan Chiang Bu Jin Xiao Lim Xie dewasa ini, yakni Hoat Bun Xian Su. Tak terasa ketiga orang muda itu sudah akan memasuki sebuah kota kecil bernama Pakuan setelah dua hari berjalan. Jika dalam keadaan normal, mereka yang memiliki ilmu silat tinggi dapat mencapainya dalam waktu kurang dari seharian, tetapi karena busan yang tidak memiliki kemampuan ginkang, maka mereka menempuhnya nyaris dua hari. Pakuan sesungguhnya adalah kota kecil. Namun demikian, karena merupakan kota terakhir menuju Kuil Xiao Lim maka kota tersebut terhitung cukup ramai. Hari sudah menjelang siang ketika busan, Sialan In dan Kuan Kim Cheng tiba di Simpang Tiga. Jalan menuju ke kota lain berbelok ke kanan, sementara lurus, berjarak kurang dari 500 meter sudah memasuki kota Pakuan. Tetapi, di pojok persimpangan tersebut, ada sebuah rumah makan sederhana yang di waktu siang hari sangatlah ramai dikunjungi orang, termasuk para pelancong. Restoran tersebut bernama Susan Chun. Tidaklah besar bangunannya, tetapi yang menarik adalah, di bawah banyak pohon rindang ditempatkan beberapa meja dengan tempat duduk sederhana. Artinya, halaman terbuka menjadi bagian dari restoran dan hanya ditempatkan tempat duduk seadanya untuk menyiasatinya, termasuk meja yang juga meja sederhana. Herannya, jauh lebih banyak pengunjung yang memilih untuk duduk dan makan di bawah pohon rindang ketimbang memesan tempat makan di dalam bangunan yang tidak cukup besar itu. Adalah sialan yang memilihkan sebuah meja makan yang masih belum ditempati orang tepat di bawah sebatang pohon yang cukup rindang. Tempat pilihan mereka pun masih sepi, dan belum cukup banyak orang yang berdatangan untuk makan di resto alam terbuka tersebut. Tetapi menjelang makanan dihidangkan, tempat duduk kosong di sekitar mereka sudah menjadi penuh terisi, dan sebagian besar adalah tokoh persilatan seperti mereka. Yang membuat resto itu menjadi nyaman adalah meskipun di tempat terbuka tetapi sama sekali tidak ada kaum pengemis yang merangsek masuk. Jika pun ada, mereka berada di luaran dan di jalanan dan kelihatannya paham jika masuk ke restoran mereka akan mendatangkan rasa kurang nyaman bagi pengunjung. Karena itu, meski tempat terbuka Resto itu justru mendatangkan rasa nyaman serta rasa lega dan membuat para pengunjung dapat menikmati makanannya dengan tenang. Bukannya tidak ada kaum pengemis di situ, sebaliknya cukup banyak terlihat di luaran. Namun sepertinya pemilik resto sudah memiliki kesepakatan dengan kaum pengemis sehingga tidak ada yang masuk dan meminta-minta di restoran itu atau entah bagaimana pengaturan pemilik restoran sehingga terlihat apik dan rapi serta tenang. Siayko Niok, meski di tempat terbuka tetapi restoran ini nampaknya justru sangat tenang, nyaman dan bersih, berkata Busan sambil memandang wajah Sielam In yang jelita itu. Wajah Busan terlihat kemerahan seperti orang yang kelelahan habis melakukan perjalanan panjang dan melelahkan. HMMMM, setidaknya kita dapat beristirahat di sini sebelum memasuki kota Pakuan. Kabarnya makanan di sini digemari banyak orang santai, bukan sialan ini yang menjawab tetapi Kuan Kim Cheng. Benar demikian Cheng Ko tanda datanya kejar busan. Menurut kabar memang demikian, buktinya restoran ini selalu penuh pada jam-jam tertentu seperti sekarang ini. Pada saat itu, Sekitar meja makan mereka memang sudah nyaris tidak ada lagi yang kosong, hampir semua sudah terisi. Sementara Busan dan Kim Cheng bercakap-cakap, Sielan terlihat memandangi sekeliling mereka dengan pandang mata serius. Hal yang kemudian memancing rasa ingin tahu Busan dan kemudian berbisik. "Siaekolnio, apa yang sedang engkau cari tanda tanya?" Mengetahui jika gelagatnya memancing perhatian orang, Sialan in menjadi sadar dan kemudian perlahan memandang Busan dan menjawab. Entahlah Busan, senang saja karena dapat duduk di restoran seperti ini dan berada di udara terbuka. Hanya saja, lama kelamaan menjadi terlalu ramai. Memang demikianlah keadaannya. Ketika makanan akhirnya tersaji, masih terus berdatangan tamu yang ingin bersantap. Dan pada akhirnya, saat mereka mulai makan, Yaris tidak ada lagi meja dan kursi yang kosong, sampai makanan tersaji dan mulai menyantap makanan restoran tersebut. Tidak terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan, bahkan beberapa saat kemudian mereka justru mendengarkan percakapan yang cukup menarik perhatian. Sebuah kabar terakhir meski dalam bentuk desas-desus dari rimba persilatan Tionggoan yang sedang memanas, dipercakapkan orang-orang yang mejanya terpisah tidak jauh dari mereka. SSSSSHH, kabarnya pergerakan terakhir sudah semakin berani. Mereka bahkan berani meluruk dan menyerang ke kuil Xiao Lim Siye, tetapi, setelah sangat yakin akan berhasil mencaplok Xiao Lim Siye, Justru mereka terpukul kalah total di sana. Menurut kabar, sudah muncul seorang tokoh baru yang sangat misterius dan hebat, namanya disebutkan Tian Liong Ko Ai Hyap. Tokoh itu yang membantu Xiao Lim Xie dengan memukul kalah gerakan mereka para utusan pencabut nyawa itu. Selain itu, juga ikut muncul di sana pendekar jelita Long Li Hou Tiap, kupu-kupu di tengah hombak, sialan in dari Lam He mereka berhasil memukul kalah secara telak para utusan pencabut nyawa, bahkan konon kabarnya salah seorang pemimpin serta lebih separuh utusan pencabut nyawa hancur di tangan kedua tokoh hebat itu. Kabarnya mereka semua kembali bergerak secara sembunyi dan target mereka akan berubah, entah apa yang akan mereka lakukan kemudian. Sesungguhnya percakapan yang dilakukan berada beberapa meter dari meja Koaiji dan Sielanen. Apalagi, meja orang-orang yang bercakap itu agak kepojok dan terdiri dari lima orang berdandan sebagai pendekar kelana Tetapi, telinga tajam keduanya, Sialan In dan Koaiji, mampu menangkap percakapan yang dilakukan dengan suara lirih dan takut terdengar orang lain itu Tetapi, lebih dua minggu setelah mereka kalah telak Konon murid utama Mohawe Ehud Seng di Raja Iblis itu munculkan diri dan ingin membalaskan kekalahan salah seorang adik seperguruannya. Malahan kemana-mana dia menantang-nantang agar Tian Liong Ko Ai Hiap tampilkan diri untuk menghadapinya. Tetapi hingga sekarang ini, pendekar aneh itu sendiri pun seperti lenyap di telan bumi dan tidak ketahuan kemana perginya. Dan anehnya pula, aktivitas utusan pencabut nyawa yang belakangan banyak mengacau itu entah mengapa selama sebulan terakhir ini setelah kekalahan di Xiao Lim Xie seperti tenggelam. Orang yang berbicara terakhir berbicara lebih lirih, tanda kemampuannya lebih hebat dari lawan bicara sebelumnya. Dan dia duduk sambil membelakangi busan dan Lan enyang. Sambil makan terus mengikuti percakapan mereka. Nampaknya, Meski terlihat lebih berat, Kuan Kim Cheng juga sedang mengikuti percakapan tersebut. Hanya Busan alias Ko Ai Ji yang kelihatan seperti tidak peduli, padahal sebenarnya juga mengikuti secara jelas arah dan topik percakapan di meja seberang mereka itu. Adalah karena dia dalam samaran sebagai pemuda yang tak pandai bersilat maka dia akhirnya harus berlaku atau bertindak hati-hati seakan orang yang memang tidak paham ilmu silat. Mengikuti percakapan orang-orang itu jelas membuat baik Sielan In maupun Ko terkejut karena mereka ternyata sudah dihitung dan dipercakapkan orang. Terlebih bagi Ko mendengar namanya disebut dan ditantang orang membuat dia tersentak dan kaget bukan main. Tetapi, sekali lagi dia harus berlaku seakan-akan tidak paham sama sekali dan tidak mendengar serta otomatis tidak tahu apa yang sedang diperbincangkan di meja tersebut. Padahal, selentingan kabar beberapa bulan lalu sebelum kekalahan mereka di Xiao Lim mereka konon sudah bersiap untuk selanjutnya merecoki dan kemudian juga menguasai Kaipang. Tetapi, konon karena keburu hupang, Ui uisin, kai, mencium upaya pemusukan dari dalam Kaipang, maka pada akhirnya mereka membatalkan atau menunda rencana mereka di Kaipang itu. Hanya konon, setelah murid utama Mohave Ehud. Berkoar-koar menantang Tian Liong Koai Hiap, rencana menaklukkan Kaipang kelihatannya dimulai kembali. Informasi rahasia yang kami dengar mereka akan bergerak di Kaipang selepas mengganggu perayaan ulang tahun Housin Kok berapa bulan ke depan. HMMM, sejak lama kehadiran Te Ku Sin Kai memang selalu merepotkan utusan pencabut nyawa. Tidak heran jika Kaipang akan mereka sasar nanti. Mendengar kalimat terakhir, Busan tiba-tiba sedikit tersedak, namun dengan cepat mengendalikan diri. Tetapi, Sialan In dan Kwan Kim Cheng memandangannya dengan pandangan berbeda dan tatapan aneh. Ada apa denganmu saudara Busan? Tanda tanya-tanya Sialan In dengan pandangan penuh selidik dan penuh perhatian. Sementara Kwan Kim Cheng memandangnya dengan tatapan yang aneh. Tidak apa, tidak apa-apa Nona Siye. Hanya makanannya terasa sedikit pedas buatku, jawab Busan cerdik meski tidak menghilangkan rasa aneh dalam hati Kuan Kim Cheng dan mungkin juga Sielanen. Dengan perayaan ulang tahun Ho Po Chu yang tinggal tiga bulan ke depan, rasanya akan banyak keramaian yang bakalan terjadi. Baik sebelum perayaan ulang tahun tersebut dan terutama rasanya pada saat perayaannya itu sendiri. Hal ini dapatlah dipastikan, terutama dengan tantangan terbuka terhadap Tian Liong Ko Ai Hyap. Benar sekali, kelihatannya keramaian akan terjadi di ulang tahun Ho Bahkan lebih dari itu, dengan ketidaksiapan akibat adanya masalah-masalah besar secara ke dalam bagi perguruan-perguruan besar, maka sesungguhnya memancing gerakan utusan pencabut nyawa untuk segera mulai mengaduk-aduk dunia persilatan. Bahkan, Bukannya tidak mungkin mereka akan ikut mengacau persis di ulang tahun Ho Po Chu sebelum memutuskan menyerang Kai Pang. Jelas saja Ko Ai Ji atau Bu tersentak mendengar disebutnya nama Tek Ui Sin Kai. Maklum tokoh yang menjadi Ho Pang Chu Kai Pang itu adalah orang yang sangat dekat dan sangat dihormatinya selain suhunya. Bukan hanya karena dia memang adalah Sam Suhengnya sendiri, tapi karena tokoh itulah yang berjasa besar atas perjalanan hidupnya hingga dapat menjadi murid terakhir dari suhunya. Karena itu, berita yang menyangkut serta bahkan membahayakan seorang Isinkai, pastilah membuat Koaiji kaget. Bukan hanya kaget, tetapi kelak akan berupaya sekerasnya memberikan bantuan serta menunjukkan kepeduliannya. Percakapan empat orang itu terus berlangsung tetapi kadar informasinya terus berkurang. Koeiji bisa melihat jika Nona Sielan In dan Kuan Kim Cheng mulai santai kembali, tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba, seorang dari empat orang yang tadinya tidak pernah memberikan komentar dan pendapatnya berbisik dengan suara lirih. Dan bisikannya teramat lirih jauh berbeda dengan tiga orang kawannya yang percakapan dan dialog mereka mudah disadap. Tokoh keempat ini nampaknya memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Jangan berisik, sebentar lagi sahabat-sahabat kita yang lainnya tiba, dan benar saja, tidak lebih dari semenit. Terlihat dua orang mendatangi meja makan mereka, dan kemudian langsung duduk bergabung. Dan Koaiji menjadi sangat kaget dan terperanjat melihat salah seorang dari kedua pendatang baru yang justru amat dikenalnya itu. Dia bukan lain adalah kakek Ong, tokoh yang sempat ditolongnya sebulan yang lalu karena terluka dalam kejaran utusan pencabut nyawa. Dan tokoh ini yang tadinya memegang tanda pengenal Chiang Bu Jin Xiao Lim Sia yang terluka dan akhirnya ditolongnya namun tetap saja tidak terselamatkan. Bagaimana bisa kakek Ong muncul di situ? Dan di mana pula cucunya Hiji yang lucu dan baik itu? Koaiji menjadi sangat tertarik dengan perkembangan terakhir. Tak sengaja dia menjadi tegang dan memancing perhatian Nona sielanin. Busan, ada apa dengan dirimu? Mengapa engkau menjadi demikian tegang melihat kedatangan dua orang baru itu tanda tanya? Ah cek, cek tidak, tidak si Ekonio. kukira tadinya aku mengenal salah seorang dari mereka yang baru datang, setelah kuteliti ternyata tidak kelihatannya hanya mirip belaka, dan sambil berkata demikian Ko Aiji kembali melanjutkan makannya dan berlagak tidak mendengar dan mencari tahu apa yang terjadi di meja sebelah. Sialan In mau tidak mau percaya saja. Berapa kali dia curiga dengan pola Ko Aiji atau Busan yang meski memang jelas tidak menguasai ilmu silat kecuali teorinya dan memang tak memiliki tenaga iwa tetapi menunjukkan gelagat yang aneh dan misterius hal yang beberapa kali disesalkan Nona itu. Seandainya dia memiliki ilmu silat atau mau beratih ilmu silat. Kedatangan kedua tokoh baru itu sesungguhnya tidak menarik perhatian. Toh karena sebagian besar orang yang singgah dan makan di resto tersebut adalah pelancong atau tokoh persilatan. Kedatangan mereka dengan demikian tidak menarik perhatian orang, tetapi memancing rasa ingin tahu sialan in, wan Kim Cheng dan tentu saja Busan yang berada dekat mereka. Selamat datang Lam Kiong Lo Chiam Po E, Tan Lo Chiam Po E, silahkan, silahkan duduk sambut si tokoh misterius yang cukup mengejutkan Busan karena ternyata selama duduk dan berdiam diri tadi, tokoh itu menyembunyikan diri. Ternyata dia adalah tokoh hebat yang tidak mau menonjolkan diri. Karena tidak mau menonjolkan diri mereka, maka kakek Ong bersama sahabatnya sudah langsung mengambil tempat duduk. Begitu duduk, kakek Ong langsung berkata dengan nada suara serius. Jika paktian Yang Seng, malaikat pukulan langit utara, Hoa Kiam Chu sampai datang menyusul ke daerah Chongsan ini, mestinya ada kabar menarik dan penting untuk disampaikan. Tanda tanya berkata kakek Ong dengan nada suara serius. Tetapi sangat lirih dan pasti tidak terdengar telinga orang biasa. Bahkan, sudah menggunakan ilmu mendengar jarak jauh pun belum tentu dapat mendengarkan percakapan kakek ong. Dan barulah Koaiji sadar jika kakek ong lebih banyak berpura-pura ketika terluka dan mendapatkan pertolongannya dahulu. Itu dari nada suaranya jelas, kakek ong adalah tokoh hebat dan bukannya tokoh kelas satu belaka. HMMMM, siapa yang berani meragukan Xiao Yeau Soan Hanghek, jago angin puyuh yang suka bebas, Lam Kiong Hyo? Apalagi jika bertugas bersama dengan seorang Cian Sengka Hai si, sastrawan aneh seribu bintang, Tan Tiong? Acik, Jiwi Lo Chiam Poe akan terlalu sungkan jika demikian. Terdengar tokoh yang dipanggil Pak Tian Chiang Seng, malaikat pukulan langit utara, Hoa Kiam Chu membantah dan menyebut serta memuji kehebatan kedua pendatang. Kalimat itu membuat Ko Aiji akhirnya mengerti jika ternyata tokoh yang ditolongnya dahulu itu bernama Xiao Ye Au Soan Hang Hek, Lam Kiong Giyok. Dan dia datang dengan sastrawan aneh seribu bintang Tantiong. Sayangnya Ko Aiji masih belum cukup punya banyak pengalaman di dunia persilatan, sebab jika tahu maka dia akan kaget karena kedua tokoh itu adalah tokoh besar dewasa ini. Ketika melirik Kuan Kim Cheng, Ko Aiji kaget melihat pemuda itu tersentak mengetahui bahwa yang datang adalah Lam Kiong Jio dan Tan Tiong. Siapa mereka gerangan? Mengapa sampai? Seorang Kuan Kim Cheng sampai terkejut sedemikian rupa. Koo Aiji menduga jika keduanya pasti adalah tokoh terkenal dunia persilatan. Karena itu, dia mencatat nama mereka berdua dalam hatinya, termasuk orang yang menunggu mereka, dan tadi disebut nama dan julukannya sebagai malaikat pukulan sakti, langit utara.